Nah, ini kalau nggak paham ya guys, ini kayaknya motor kita sendiri dikira kita malingnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nizam LB. Kali ini Nizam mau sharing ya. Jadi untuk All New Scoopy 2021 yang tipe Prestige sama Stylish guys, itu kan ada remote-nya yang model gini ya guys ya. Sudah smart kayak. Nah, ini kemarin ada yang tanya, "Bang, untuk mematikan alarmnya gimana?" Nah, ini masalahnya beda ya guys ya. Untuk alarm yang tipe ini kan nggak ada tombol set sama unset. Adanya cuma satu ini aja. Nah, tombol yang atas ini yang gambarnya speaker sama sepeda motor itu adalah tombol answer back system plus tombol anti-thief ya guys. Ini coba ya. Ini namanya tombol answer back atau tombol miss call. Sedangkan yang kalau kita pencet tombol yang atas ini aja sudah anti thief-nya sudah fungsi guys. Kita matikan. Nah, mati ya. Nah, ini sebenarnya belum mati. Kita coba lagi, goyang lagi. Nah, bunyi lagi. Nah, ini kalau nggak paham ya guys, ini kayaknya motor kita sendiri dikira kita malingnya guys. Jadi kita harus bisa matikan ini sebelum kita misalkan untuk dinaiki atau dibuat tongkrongan ya guys. Dengan seperti ini kan dia masih fungsi. Nah, oke, okay. Caranya kalau ini yang dipencet di atas ini, dia akan mati sementara, istilahnya mematikan untuk suara yang berdering itu tadi guys. Tapi intinya dia masih fungsi ini guys. Nah, masih nyala ya. Nah, kedip-kedip, goyang ya, bunyi lagi. Nah, untuk mematikan cukup tekan tombol starter ya, tapi dengan posisi hidup. Nah, ini kan merah ya, kita hidupkan merah. Nah, jadi hijau. Hijau ini kita kita tinggal tekan tombol starter. Nah, gini guys, sudah kita matikan dari sini atau kita tinggal gitu aja, nanti itu mati sendiri. Nah, dengan seperti ini sudah mati permanen. Jangan ditekan lagi sini, kalau ditekan lagi nanti dia akan aktif. Ini kita coba ya. Nah, dia tidak akan bunyi. Dan lampu indikator ini mati guys, yang berkedip merah ini. Nah, dia mati. Itu bertanda untuk anti-thief-nya sudah mati. Nah, waktu seperti ini bisa kita pindah atau kita mau nongkrong di atasnya dan sebagainya. Gitu ya guys. Jadi itu cara mematikan anti-thief dari All New Scoopy 2021 yang tipe Prestige maupun tipe Stylish ya guys, yang pakai smart key. Demikian sharing dari Nizam LB. Mengingatkan yang belum subscribe, yang belum subrek, mohon bantuannya ya guys untuk mendapatkan informasi terbaru dari Kang Nizam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.